Kembali pemirsa masih di program 007 Corner Hermat dan Jernih. Dan malam hari ini selain bersama saya, Kan Setias, juga kita masih ada Pak Arif dan juga Pak Duli yang masih menemani kita di kesempatan malam hari ini. Dan malam hari ini di segmen ini tadi kita juga sudah mengenalkan ada satu layanan dari program Telkom Group yang dipersembahkan untuk negeri ini, ada namanya Pustaka Digital. Nah, ini kita tadi sudah ulas bagaimana itu Pustaka Digital, dan seperti yang saya sampaikan, mungkin tadi Anda pemirsa juga begitu menyaksikan langsung buka handphone yang berbasis Android-nya di Google Play Store, cari tadi keywordnya kibaca. Kibaca tadi, kubaca. Sudah. Nah, ini saya tadi juga gitu, begitu jeda saya langsung download. Akhirnya sudah ada pemirsa. Ya, ini sudah, supaya saya nanti dibilang Pak Doli, wah, Mas Wiji juga harus coba. Saya sudah coba langsung ini ya. Jadi nanti kita bisa langsung dapat nih. Ternyata judul bukunya banyak sekali dan sangat mudah sekali ya Pak Doli. Ternyata ketika kita ini, wah, udah bisa langsung dapat nih pilihan bukunya lebih dari 5.000. Nah, ini pemirsa. Kita coba bagi Anda yang mungkin tadi sudah langsung coba. Ini contoh ya. Di sini kategorinya macam-macam nih. Ada yang bukunya itu ada yang terbaru, ada buku-buku populer, kemudian ada yang gratis, kemudian ada juga yang mungkin berbayarnya begitu ya. Baik, artinya Anda mudah-mudahan ini sudah pegang gadgetnya dan juga sudah mendownload tadi program Q Baca. Ternyata banyak sekali ya Pak ya judulnya. Tadi bekerja sama dengan Balai Pustaka. Ya. Ini kan judulnya banyak sekali. Kita bisa pilih sendiri, kemudian tadi ada yang ternyata berbayar juga. Nah, itu sebetulnya juga kan ada. Tadi ya ada hak cipta yang harus juga dilindungi, kemudian hak kekayaan intelektualnya ya Pak ya. Nah, ini bayarnya seperti apa sih Pak? Apakah juga kita harus misalnya harus pakai kartu kredit atau harus transfer, harus gimana? Kan kalau yang seperti itu kan nggak semua orang Pak punya kartu kredit, nggak semua orang juga punya ATM. Nah, tapi kalau handphonenya tadi sudah punya smartphone, ada nggak sih caranya untuk bayarnya yang mudah gitu Pak Doni? Ada. Ini mudah lagi, sudah mudah carinya, mudah lagi bayarnya. Jadi, betul sekali. Jadi bagi masyarakat Indonesia, pengguna layanan Telkomsel, untuk mendapatkan buku di Pustaka Digital melalui aplikasi Kubaca sangat mudah. Ada di situ salah satu metodenya potong pulsa. Potong pulsa? Nanti bisa ditayangkan di slide. Ada contoh nih, ya Pak 13, ya. Kalau saya tidak salah, slide 13. Kita sambil lihat di slide 13 ya, teman-teman mudah-mudahan bisa disiapkan. Di slide 13. Nah, di situ itu ada potong pulsa terus nanti dikirim ke 97080. Jadi ketik SMS gitu ya Pak atau langsung di apps-nya itu? Oh, langsung di aplikasi ini. Bayar saat bayar. Jadi ketika cara ada confirm yes-nya itu, confirm-nya itu ke 97080. Maka memang pulsanya akan terpotong sesuai nilai buku yang atau harga buku yang diinginkan oleh pelanggan ataupun masyarakat. Sederhana, sangat mudah sekali. Dan harga bukunya ternyata juga sangat terjangkau ya Pak ya. Untuk Indonesia. Ini, saya tadi begitu lihat. Jadi ini supaya tadi juga supaya lebih jelas. Ini seperti ini pemirsa. Di sini ada contoh. Nah, ini jelas juga ya di handphone saya. Ini ada contoh nih. Harganya ada yang 22.000, ada yang 9.000. Nah, ini tinggal dipilih saja. Nanti begitu ini ditekan begitu Pak Doli. Nah, di sini karena tadi saya belum registrasi ya. Ada registrasinya ternyata bisa lewat Facebook, bisa juga ini. Kalau udah punya akun nanti tinggal bisa di sini baru potong pulsa dengan nomor pulsanya gitu ya Pak ya. Pulsa dengan nomor di handphone kita tadi. Cukup mudah. Sangat mudah. Untuk beli buku pun sehingga ternyata nggak mesti harus ke toko buku sekarang. Perlu cukup dan menjangkau ke seluruh pelosok negeri. Itu yang berapa bayar ya Pak Doli? Kalau yang semua kartu Telkomsel. Semua kartu atau gimana ini? Iya, semua juga bayar yang semua produk Telkomsel. Telkomsel yang pasti potong pulsa tadi. Kalau yang dia pasca bayar? Pasca bayar dia akan ditagihkan pada periode billing-nya.
Ya, 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 ya. Jadi enak sekali ya, Pak. Sangat ya. Mudah. Sangat mudah sekali. Wah, ini judul bukunya ternyata juga banyak macam kategori pemirsa. Ini Anda yang mungkin nanti juga tahu kategori bukunya macam-macam nih. Ada yang gratis, ada yang promo anak-anak, buku sekolah, inspirasi, kesehatan, novel. Wah, banyak sekali, Pak. Sejarah. Ya. Travel, universitas, haji dan umroh, keluarga, komik pun ada. Ada ternyata. Wah, ini pilihannya sangat banyak sekali. Kemudian, nah ini Pak, meskipun ini eranya juga sudah digital, tapi kan ada beberapa orang itu yang mungkin dia tidak tidak terbiasa atau tidak familiar ketika dia harus membuka handphonenya. Tapi dia tahan Pak, kalau ngadep komputer, ngadep laptop sampai berjam-jam, dia tahan. Ambil kerja mungkin bisa nggak sih ini juga dinikmati layanan ini tanpa harus, karena kalau pakai handphone mungkin kan ya nggak terlalu biasa ya, yang matanya juga ya, sudah layarnya. Faktor U-nya mungkin. Nah ini tapi kalau dia lihat laptop kan jelas itu gimana Pak, bisa nggak sih? Sangat bisa. Jadi bagi pelanggan IndiHome Telkom itu dan juga pelanggan internet lain ya, karena ini adalah BUMN untuk negeri ya. Ada situs www.kubaca.com. Di slide juga ada ini contoh. Ada di tadi yang di slide 10 tadi itu. www.kubaca.com. Nah, itu diakses, di register lagi juga. Harus register juga ya. Masukkan email. Nah, ini gambarnya yang sebelah kanan di tengah lah itu, kan paling kiri itu yang handphone, cara registrasi Kubaca, yang sebelah kanannya itu adalah melalui web. Jadi internet. Jadi berbasis webnya juga ada ya, layanan Kubaca ini. Tadi bisa langsung akses ke websitenya di www.kubaca.com, kemudian register emailnya menjadi anggota di web tersebut, maka akan tampillah juga itu seluruh kategori buku yang tersedia. Seperti yang di handphone atau di sama artinya sama, tampilannya ya? Sama ya Pak sama. Ya itu tadi bahkan lebih besar yang lebih besar lebih jelas ini tergantung mau kalau pakai mau pakai proyektor lagi gedein lagi segede apa juga bisa ya. Jadi wah ternyata sangat mudah tadi pilihannya, yang suka berkunjung langsung punya kesempatan mungkin saya ini rumahnya dekatan dengan Plaza Telkom langsung ke Padi Corner ada. Kemudian yang pengen sambil dimanapun juga sambil nunggu, ngopi nongkrong biasanya, sore di tepi laut begitu sambil pengen buka buku bisa. Yang di rumah nggak familiar dengan gadget, mau pakai laptop, mau pakai PC bisa. Terus tertarik pengen dapat bukunya, pengen beli bukunya, idem juga caranya langsung sama. Cuma di internet itu tadi ada yang melalui ATM. Oh, kalau yang berbasis web pun juga ya, metodenya bisa pakai ada ke ATM yang pakai dulu, ATM. Ada kode bayarnya karena ada menunya di situ. Itu ada di slide di sini ada tampilan bagaimana yang BCA dan bank lain, bank ATM, Mandiri. ATM ya, sesuai banknya pilihannya ada. Jadi cukup jelas. Jadi yang enggak tadi yang pulsanya banyak, pengen bagi-bagi buku, pengen punya buku, tinggal potong pulsa gitu ya. Pulsa. Wah, ini ternyata memang benar-benar diberikan Telkom untuk negeri ini. Untuk negeri. Nah, ini BUMN secara untuk negeri BUMN Telkom untuk dengan Balai Pustaka. Ini kan baru mulai aktif atau mulai di launching sebetulnya pada saat Hari Pendidikan Nasional. Berarti kan ini baru bulan ini begitu ya Pak ya? Iya, betul sekali. Kalau dilihat ini Pak Doli dari respon masyarakat terhadap layanan ini secara nasional sudah seperti apa? Apakah ini cukup antusias begitu? Berdasarkan data yang ada, sangat antusias. Sangat karena antusias. Ini memang merupakan satu program untuk mencerdaskan bangsa kita. Dengan memberikan kemudahan kepada bangsa kita mendapatkan buku secara gampang melalui internet di seluruh pelosok negeri. Ya. Ini kan kalau saya contoh ini Pak, karena mungkin di sini pemirsa banyak juga ada ibu-ibu, para orang tua yang selama ini mungkin repot ketika ini kan mau tahun ajaran baru juga nih Pak sebentar lagi. Pasti repot ini. Harus cari buku, harus apa. Nah, ke depan ini kan karena literaturnya macam-macam gitu Pak. Betul, ada nggak sih upaya juga nanti ke depan Telkom ini melakukan koordinasi mungkin dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan supaya ada konektivitas Pak antara
kurikulum pilihan buku ini nanti dengan yang ada di sini supaya juga memang benar-benar dirasakan manfaatnya. Gitu, ada nggak sih upaya untuk seperti itu, Pak Doli? Ya, saya pikir itu sangat valid ya. Jadi Telkom dan Balai Pustaka, karena Balai Pustaka itu menyediakan beragam buku untuk segala macam level pendidikan maupun juga kursus-kursus. Jadi buku yang ada di situ bisa diakses di situ. Dan buku itu juga pasti juga akan bisa dimanfaatkan untuk lembaga-lembaga pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Ya. Ini saya lihat kalau dilihat di sini, ini misalnya untuk SMP, MTs di kelas 8, ada IPA untuk kelas 8. Oh, ternyata bisa ditinggal kalau ini memang benar-benar sudah connect. Berarti apalagi gratis, Pak, ternyata di sini bukunya gitu ya, Pak, untuk mencerdaskan BUMN untuk negeri. Jadi para orang tua, nah ini contoh nih. Ini contohnya. Jadi ada di sini misalnya Ilmu Pengetahuan Alam SMP MTs kelas 8. Nah, karya Wasis dan Sugeng Yuli, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berarti kan yang punya anak sekarang ini mau kelas 8 misalnya, wah ternyata lewat handphone saja dengan adanya Q Baca bisa ya, Pak ya? Atau lewat web di home dari rumahnya bisa. Bisa langsung. Wah, tinggal dicari atau ke Plaza Telkom. Mana jadi, yang dekat rumah lah ya. Iya, dekat rumah, tinggal jalan, wah udah bisa. Ternyata banyak sekali manfaat yang diberikan dari aplikasi ini ya, Pak ya. Betul, meskipun ya, mungkin ini tentu pasti akan ada penyempurnaan kembali, judul bukunya akan ditambah dan sebagainya, karena ini kan baru belum satu bulan ya di launching begitu ya. Baik, ini sangat menarik sekali. Jadi Anda yang mungkin baru saja bergabung di kesempatan malam hari ini, jadi yang sudah ketinggalan, ini kok ada orang-orang cantik, orang-orang ganteng ini lagi ngomong begitu. Wah, kita lagi bahas ini. Tadi ada satu layanan yang diberikan oleh Telkom Group, itu ada PADI, Pustaka Digital ya. Jadi Anda tinggal mendownload, jadi yang pengen buku apa saja download di, karena ini lebih familiar mungkin yang pakai smartphone gitu ya, Pak ya. Langsung download di Play Store. Tadi keywordnya Kubaca, Q ya. Q baru baca, langsung cari. Begitu dapat, nanti pilihannya banyak sekali. Jadi Anda yang ingin mendapatkan layanan ini atau fasilitas ini, bisa langsung memanfaatkannya. Betul, kapan sekali. Saja, di mana saja. Wah, selain juga tadi, di awal kita SLI 007-nya juga sudah jelas. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Jadi sudah jelas, jadi Anda yang belum dapat atau ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi, silahkan saja browsing, googling boleh, tadi PADI, Pustaka Digital atau Kubaca, informasinya akan lebih jelas lagi. Kita akan jeda dulu sesaat, dan nanti usai jeda kita akan kembali lagi, masih di program 007 Corner, hemat dan jernih.